Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semuanya. Kali ini saya akan bagi video tentang cara instalasi listrik rumah dua kabel ya. Disimak benar-benar ya agar kita mengerti akan gimana cara instalasinya. Dan tadi belum kerekam, sekarang baru. Ya Allah, sama sih. Jangan lupa bumi dan sprek, guys. Sprek itu penting bagi semuanya. Di sini saya sudah gambarkan gambar denah rumahnya ya. Rumah-rumah di kampung biasanya seperti ini. Dan masih banyak juga pakai kabel dua ya. Di sini ada teras ya, ruang tamu. Ada kamar satu. Ada juga ruang keluarga ya dan kamar dua. Terus ada lagi kamar mandinya. Dan juga terakhir ada dapur ya. Di sini untuk ruang tamunya saya bikin lampu 4 biji ya. Cuma nyalanya masih satu kali nyala ya. Dan di ruang keluarga saya bikin satu, kan seringnya kalau di kampung masih gitu ya, satu-satu gitu. Kita mulai dari KWH ataupun box MCB ya. Ataupun sikring ya kalau orang dulu. Misalkan KWH di sini. Ini kabel power ataupun yang ada setrumnya ataupun pas ya. Biasanya warna kabel coklat ataupun merah ya biasanya. Sementara yang ini kabel nol ataupun kabel warna biru ya biasanya. Sambungan kabel biru langsung ke lampu ya, ataupun ke stop kontak, tidak ada yang ke saklar ya teman-teman. Nah kayak gini semuanya ke lampu, ini ke stop kontak buat min ataupun netralnya ya. Sementara untuk fasnya atau kabel yang ada strumnya, dia lari ke stop kontak sebagai kabel yang ada strumnya atau fasa ataupun plus lah, banyak orang ngomong gitu. Terus lari ke saklar, ini lari ke stop kontak ini kayak gini. Sebenarnya di sini bisa di jumper ya biar lebih irit. Cara instalasi listrik dengan dua kabel kayak gini, sayangnya stop kontak tidak memakai grounding ya, atau arde ya, ataupun kabel yang ke tanah ya, semuanya nggak pakai grounding. Bagaimana untuk konekan lampu ke saklarnya? Kita mulai dari teras ya. Di sini ada lampu dua, ya, tarik saja begini nih, semuanya konek karena masih satu kali nyala atau satu cetekannya lari ke saklar. Lalu yang ini pun sama nih, empat lampu di ruang tamu, tarikannya langsung ke saklar karena satu cetekan ataupun satu kali nyala ya lur. Jadi di ruang tamu ini ada saklar seri ya, satu buat teras, satunya lagi buat ruang tamu. Di kamar dua karena satu lampu jadi kayak gini nih, satu kabel coklat sebagai setrum yang tadi ya, dan satu sebagai peretak, jadi ada dua kabel di saklar ini. Nah untuk yang namanya jumper seperti ini teman-teman, kabel setrum dari saklar 1 ke saklar 2 agar kabelnya lebih irit, yang dari atas plafon turun ke saklar cuma satu yang sebagai setrum ya. Nah di jumper di antara saklar dan saklar di mangkokannya itu. Nah dan sama juga kayak yang di sini tadi nih, setrum masuk ke saklar ataupun ke stop kontak lah terserah, nanti di jumper kayak yang tadi tuh. Ada kabel dari mangkokan saklar ke mangkokan stop kontak gitu lur. Sementara satunya lagi untuk peretak kayak gini yang dari lampu. Nah, kayak gini lur. Satu aja karena lampunya satu ya, satu cetakan. Mungkin itu saja lur tentang cara instalasi listrik dengan dua kabel yang bisa saya bagikan ya, semoga bermanfaat. Kalau ada kritik dan saran bisa tinggalkan jejak komentar ya. Dan kalau bermanfaat bisa di like, di share. Dan terima kasih banget untuk kalian yang mau subscribe channelku ini. Wassalam.